Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Di bagian sini yaitu adalah tentang Last Fortress. Untuk yang kemarin kan tentang penjualan akun ya guys. Jadi di bagian hari ini gua mau share ke kalian tentang hadiah. Hadiah eksklusif udah mulai keluar dari seperti kiamat ya. Ya ini kita lihat dulu. Ruin ke Eden udah, Road to Dominance. Nah, di bagian sini Season Polish udah kelar. Lalu mulai ke 6 hari menuju ke season ke-5. Ada lagi di mana untuk season reward, di sini gua mendapatkan di bagian eksplorasi, lalu ke bagian membernya guys. Gue dapat ini doang. Astaga, Dominance Consequent ini enggak pernah, karena jarang banget gue ikutan join lah. Lalu revelationnya juga udah selesai ya. Dan di bagian season quest ini masih berlanjut hingga ya kurang lebihnya satu minggu lagi. Dan kita mendapatkan sesuatu hadiah. Serta di bagian sini yaitu adalah helikopter. Kita juga bisa mendapatkan hasil yang dari arena yang eksklusif ya, yaitu select able Elite Hero. Di bagian sini ada Alisa, Rebecca, Baron, Mac, Kin Ogawa, Jesse, Hyunshin, Suzuki, Ren, Chihiro Fujiwara yang bisa kalian pilih. Di sini juga ada tapi yang lebih susah 280, dan gua akan beli ini terlebih dahulu, satu per cash. Lalu yang bagian ini nggak ada lah, nggak ada yang cocok. Dan ini masih arena dunia, belum diketahuin juga kapan open karena belum terbuka ya hingga sekarang. Lalu di bagian item kita akan buka nih lah item dari Fajar Hero Elite. Di sini gua ngambil Erika guys, karena Erika belum gue punyain, selebihnya juga belum punya lah. Tapi kita bisa cek juga kok kenapa gue ambil Erika. Oke. Di bagian hero kalian bisa untuk klik, lalu ke bagian pilihan album. Nah, di bagian sini kita bisa melihat bahwa ada Erika serta Bekus, lalu Lemuros. Lemuros sendiri dia kondisi iron, large min. Ini buat penambangan ya, fokus ke bagian penambangan. Lalu untuk Erika ini dia tentang makanan. Dan di bagian sini ada lagi untuk Lori dan juga Bekos. Untuk Bekos sendiri posisi untuk stone ataupun mining juga ada, lalu gold serta ke bagian tempat eksplorasi dan juga exchange hero untuk bagian all defense. Jadi pembela ya. Lalu untuk bagian sini bagian trainingnya yaitu adalah mana ya, gue nggak tahu lah. Enhance Defender ini bagus juga sih Lori. Oke, gue ganti weh, gue ambil yang Lori. Kita masuk ke bagian item, lalu kita pilih Lori. Nice. Oke, loh tulisannya kok, aduh kayaknya gue udah ambil deh. Oh enggak, gue lupa, kirain udah ngambil. Oh, tulisannya ada satu gitu loh. Kita ambil dulu ya. Ini ada Pamela di sini, dia ke bagian gym di bagian pembela. Dan lagi lo ada lagi. Oke, kita training atau work. Kita ganti untuk ini. Nice. Lalu satu kali lagi yaitu adalah siapa ini, Pamela ya, Pamela. Kita work ke bagian shotgun. Nice. Oke, kayak gitu. Dan juga ke bagian item satu kali lagi. Di sini ada untuk stable hero ya. Nah, di sini kita cuma tinggal milih guys. Gila, enak banget tinggal milih. Ya kan?
Dan kita bisa untuk mengetahui bahwa gue mempunyai hero apa aja. Kalau dia berubah, nanti warnanya berubah, tambah apa, kayak gitu. Ini kondisi yang gue punya saat ini kayak gini doang. Kalau kondisi kayak gini, di sini gue ambil Chanshen, udah max kondisi kayak gini, dia akan menjadi bintang 1. Baron juga tambah bintang 1. Ah oke, okay. Chihiro Fujiwara aja ya, karena Alisa belum nih. Tapi Alisa belum ke emas nanti, jadi agak susah. Oke lah, gue pilih yang Chihiro aja lah. Soalnya dia bintang 3, kalian kelihatan kan? Oke, bintang 3, gue ambil bintang 3 aja. Lalu di sini ada untuk season kelima. Oke. Ada juga untuk recruit hero biasalah. Ah, di sini gue milihnya pemantau terus sih, guys. Oke, claim dulu, kita open gacha satu persatu ya. 14. Nice. Belum gue konsumsi menjadikan itu yang biasa. Nah, kita ambil dulu satu persatu, guys, karena soalnya gue penasaran juga apakah bisa ini gue gacha. Soalnya ya kalian bisa mengetahui ya bahwa rekrutmen yang gue punya sekarang cuma 500 doang, baru aja login, baru belum gue klaim-klaimin semuanya, jadi belum bisa. Kalau klaim-klaimin kan dari yaitu helikopter. Nah, helikopter gue bisa dapetin poin rekrutan itu bisa sampai 800-an itu tiap hari. Tinggal ambil yang diamond sih. Kalau sempama penting buat kalian ya. Oh, nggak nyampe, guys. Kambing. Nah, enggak apa-apa. Dan di bagian sini kita bisa mengetahuin untuk icon-nya. Asken yang gue saat ini kita ambil dulu ya. Kok lemot toh? Aduh, muka mana? Nah, seperti ini kalau pilihan, ibarat kalau pilihan recruitment ya. Di sini gue bisa mengetahui bahwa gue mau fokus ke Coleman. Coleman sendiri dia membutuhkan double emas. Jadi di bagian sini yang warna biru itu lagi kondisi 2, yaitu adalah Doris ya. Jadi kalau kondisi Doris ini kita harus nambahin kayak gini. Nanti tambahan dulu lagi si Dorisnya, jangan kalian gabungin, guys, kalau kayak gini. Nah, ini Doris kan ikut, jadi ya usahakan janganlah eman-eman gitu loh. Karena nanti kalau kita dapat Doris lagi atau yang fragment warna biru, karena ini fragment warna biru ini kondisi random. Kalau udah kondisi yang ungu, nah ini harus sama. Inilah yang bikin agak kesusahan ya. Jadi kalian hemat-hemat dulu kalau mau icon, ya udah belakangan, jangan ikutin dari icon yang automatic itu. Nah, seperti ini halnya Cat Shard gua di sini ya bintang 3, dan gua membutuhkan yang warna kuning, ini emas, yang ini warna kuning gitu ya, orange. Ini butuh 2. Dan si Cat warna fragment yang biru ini masih kondisi 2 juga. Jadi jangan sampai gue gabungin, agar mempercepat kalau kita gacha next time kita bisa untuk dapetin lagi. Nah, ini yang warna kuning nih. Seperti itu. Dan jangan kalian gabungin yang lain. Jangan-jangan, biar kita bisa untuk tambahin ke bagian yang utama. Kayak gitu, guys. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya untuk informasi dan juga kabar-updatean di mana untuk updatean yang sekarang, mungkin di tempat gua sendiri ya, kalau arena itu nggak tahu sih. Kalau kalian gimana, kalau di bagian helikopter, entah itu di season 4 ke bawah ya, apakah gambar elite commander itu masih komplit buat kalian atau emang udah updatean? Karena gua bisa melihat ini, oh ternyata setelah updatean terbaru hasil arena di kita bisa untuk claim di bagian hero yang elite itu tadi, yang super duper angel banget untuk dapetinnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.